sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya, top upnya di onetopup.id. Kenapa? Karena di sana udah terpercaya dan juga banyak banget sultan yang udah top up di sana ya. Dan juga harganya bisa lebih murah. Jadi tunggu apa lagi? Kalau mau top upnya di onetopup.id. Lanjut ke video. Oke, kembali lagi bersama saya di sini di game ROO guys ya. Dan ini saya lagi login di server baru sesuai permintaan kalian. Jadi saya ngerangkum kode ya yang masih bisa dipakai dari pertama game ini rilis guys ya. Entah sih, kayaknya mungkin ada beberapa yang kemis. Cuman di sini saya pas lihat di Discord guild saya itu di sini ada berapa kode dari awal rilis ya. Dia itu kayak posting tiap hari gitu guys ya, atau setiap ada kode gitu nih, kalian bisa cek. Nah, ini kan Discordnya nih. Kalian bisa cek ya. Tadi saya udah ngeklaim semua kode yang ada di sini, semuanya ya nih ya, dari pertama postingan pertama itu kapan sih? Juli ya kalau nggak salah, atau Juni guys. Aduh, sampai nge-lag nih ya. Jadi saya udah posting nih banyak banget dan saya udah coba klaim yang bisa atau yang enggak itu udah saya filter guys ya dari postingan ini tuh nih ya, dari Agustus, Juli, Juni sampai tanggal berapa sih tadi saya udah dari Juli guys ya. Aduh, capek banget cuy. Capek banget ya. Jadi saya udah filter dan hasilnya itu ini. Ada sekitar 138 kode. Ini masih belum sama kode yang udah saya share kemarin guys. Nah, ini ya. Jadi ini kan yang Conqueror kemarin tuh ada 100 kode. Jadi total-total ada 238 kode guys ya. Jadi yang pertama kalian bisa klaim dulu yang ini, yang Conqueror ini tuh totalnya ada 100 biji. Ya ini ya, kalian jangan lupa kalian klaim dulu. Baru kalau kalian udah klaim-klaim yang ini, baru kalian ngeklaim yang ini ya. Nanti ini saya bakal taruh di description video ini, kalian bisa cek aja ya nih. Ini saya udah tes guys ya. Kalau misalkan tadi itu kodenya yang di sini tuh bisa semua, mungkin sekitar 200 bahkan 300 ya. Soalnya tadi kalau udah sampai tengah-tengah itu ya saya kopas expired. Tadi sering banget gitu expired ya. Jadi ini udah saya filter yang bisa-bisa doang, yang bisa-bisa tok ya di sini yaitu sekitar 138 ya. Mungkin miss-miss kali jadi 130-an lah ya gitu. Jadi kalian semangat gitu. Buat hadiahnya apa, Bang? Kalian bisa cek di sini buat akun yang saya pakai ini, saya baru level 20 ya. Di sini kan saya harus leveling dulu sampai level 20 guys ya, biar bisa ngeklaim kodenya gitu. Soalnya redeem ini belum muncul kalau belum level 20 guys, sedih banget anjir. Gila, ini ngabisin waktu banget lah ya. Kalian bisa cek di sini dapatnya apa aja. Dapatnya banyak banget sih. Ini belum kode yang 100 biji itu guys ya. Kalau kode yang 100 biji mungkin buat gacha tiketnya itu jadi 50-an. Setahu saya ya gacha tiketnya 50-an, terus rare card kuponnya naik. Habis gitu ada limitednya juga kalau nggak salah. Dan super pack kuponnya jadi lebih banyak lagi, mungkin 100 bijian nanti ya. Kalau misalkan yang sama 100 kode. Yang 100 kode Conqueror itu belum saya klaim guys gitu. Jadi kalau misalkan saya ngeklaim satu-satu lagi yang ini sih gila, capek banget. Kalau ini kan kalian udah tahu lah ya, ini udah semuanya. Jadi udah 100 kode ini jangan lupa kalian klaim gitu. Jadi ini per satu bijinya nih entah hadiahnya beda-beda sih. Nah, ini bisa ya, masih bisa. Yang Conqueror tuh masih bisa guys tuh. Bahkan di sini ada like duck-nya juga cuy, hadiahnya cuy. Jadi kalian jangan lupa juga klaim yang 100 bijin. Jadi total tadi ada 230-an kode. Silahkan kalian klaim guys ya gitu. Lumayan banget ini buat modal server baru mah, lumayan banget guys ya. Gitu. Jadi buat kalian yang belum klaim, oh ya, dan jangan lupa juga buat kalian yang belum ikut prereq server baru ini, kayaknya kalian masih bisa deh ya. Event ini entah sampai tanggal berapa, kalian masih bisa deh. Jadi kalian tinggal mampir aja di sini websitenya ya, roglobal.com/1year anniversary tanda tanya nih, kalian bisa cek aja ya. Gitu. Jadi itu guys ya, seputar video ini noh, singkat aja lah gitu. Saya cuman bagi-bagi kode aja ya. Di sini saya ngeklaim kodenya 1 jam tapi videonya cuma 3 menit doang ya, udah nggak apa-apa ya. Jadi buat kalian misalkan ada tambahan kode atau ada apa, kalian bisa komen aja di bawah ya gitu. Jadi itu aja videonya ya. Makasih buat yang nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.